Ya, aku dulu tukang pengembang kayu. Itu kalau kita di sini bilang operator lah, karena kita kan pegangnya sensor. Ya, lumayan lah kerjanya paling berat. Dan itu kerjaan memang sangat resiko. Kalau dulu biasanya juga apa kita mancing, terus ada juga yang buat ikan asing, ada juga yang langsung jual. Mancing tapi bukan mancing hanya ya mancing dengan kalau di sini orang bilang ranjau. Pertama kali aku mengenal homestay itu aku sekolah di SMK Negeri 2 Raja 4 di Waisai. Aku ambil jurusannya UPW, tata usaha perjalanan pariwisata itu. Nah, setelah aku praktek selama sebulan, satu bulan di Mansuar, lalu aku balik. Aku bilang bapak, aku udah mau balik ke kampung untuk bangun homestay. Iya, saya dengan keluarga, dengan bapak orang semua ikut di asosiasi homestay, tapi karena saya kuliah, jadi yang biasa ikut bapak ada orang, keluarga sendiri saja yang ikut. Homestay itu usaha keluarga. Biasanya juga memasarkan lewat Facebook, Instagram, Twitter, Google Map juga biasanya memasarkan itu. Dan sekarang saya juga ada buat channel. Kalau ada video saya kasih masuk di channel. Ketika adanya pariwisata di Raja Ampat, kemudian masyarakat mulai merasa bahwa ini dari berapa homestay yang waktu itu mulai memberikan dampak positif kepada masyarakat yang lain. Kemudian masyarakat yang lain mulai melihat apa yang dialami, mulailah mengikuti jejak daripada berapa homestay yang pada waktu itu. Kebetulan di dalam perkumpulan asosiasi ini sendiri, kita punya standar untuk pembangunan homestay itu sendiri, yaitu dibuat dari bahan lokal. Nah, itu dari daun sagu untuk atapnya, kemudian dinding itu kita pakai daun bobo. Untuk pohon sagu ada berapa manfaatnya? Pohon sagunya yang sudah besar, dia punya isinya bisa diambil. Kita bisa kelola untuk jadi makanan, terus dia punya pelepahnya bisa diambil untuk jadi anyaman. Nah, terus daunnya juga bisa dijadikan atap. Jadi kulitnya juga bisa kita bawa untuk bikin lantai di dalam rumah, atau bisa bikin dinding juga untuk rumah. Nah, ini dijual hanya oleh masyarakat lokal yang ada di daerah sini. Pohon sagu ini semacam dulu itu dia semakin banyak. Kalau sekarang dia semakin kurang. Nah, itu disebabkan karena pemanfaatannya semakin banyak, sehingga dia semakin kurang. Terus dia yang kurangnya karena tidak ada kelanjutan penanaman. Program ekowisata di mana berbasis lingkungan, di mana ada beberapa program terkait isu lingkungan, yaitu replantasi sagu dan pohon bobo, masyarakat lokal di sini sebutkan. Kalau dia satu rumah berarti kita harus bawa banyak, karena kan satu rumah dia butuh paling banyak sekitar 50-an. 50 total. Ya. Tergantung rumah itu besar atau rumah yang kecil. Dasar dari kegiatan isu lingkungan replantasi sagu sendiri sebenarnya berangkat dari pangan lokal masyarakat. Namun juga sagu ini digunakan sebagai bahan bangunan homestay sendiri. Sebenarnya kami berusaha sinkronkan itu, jadi selain pangan lokal masyarakat, tetapi juga masyarakat menggunakan
pohon sagu sebagai bahan bangunan homestay. Ya, kita tidak hanya memikirkan bagaimana kita ambil-ambil, tapi kita juga bagaimana untuk menanam itu kembali. Dari program yang dari teman-teman dari asosiasi itu kami sudah tanam 870. Sebenarnya bukan kesulitan sih, masyarakat belum sadar adanya kebutuhan daun bobo di tempat ini. Masyarakat baru sadar kalau daun bobo itu kita bisa gunakan untuk homestay. Jadi selama bertahun-tahun ada pohon bobo di sini, masyarakat cuma fokus ke daun sagu saja, karena itu untuk atap. Tapi kalau daun bobo baru sekarang kurang lebih 3 tahun ini baru masyarakat baru sadar kalau daun bobo itu digunakan untuk dinding homestay, kebanyakan untuk homestay. Kita sedang punya program untuk itu, tetapi juga untuk kayu-kayu yang menjadi kebutuhan di pembangunan homestay itu harus ditanam kembali, seperti kayu besi, tetapi juga kalau yang bangun di laut itu kayu gatal, itu untuk harus ada penanaman kembali. Dulu itu suka menebang kayu dengan seenaknya saja, tapi dengan sekarang aku menebang kayu dengan secukupnya untuk kebutuhan homestay aja gitu. Orang yang ada di homestay yang sekarang itu sebetulnya orang yang dulu jadi, ya kalau saya mau bicara kasar, itu pelaku dari pengerusakan alam pada waktu itu. Kalau mengebom ikan itu juga merusak. Dan juga bisa merusak terumbu karang dan juga ikan. Ikan di laut akan punah semuanya. Ya dulu sih aku biar siapa yang bom, misalkan orang Botun yang datang untuk membom, ya aku cuma biarin. Terus yang merusak karang pun aku biarin. Itu dulu yang aku belum punya homestay. Kalau saya lihat ada orang yang ngebom atau merusak terumbu karang, itu kali pertama, kedua itu ditegur. Sampai sudah berlebihan itu harus dilaporkan ke ini polisi. Orang Botung yang suka membom, itu kalau aku ketemu, aku usir aja. Jadi aku cuma usir pelan-pelan, tidak dengan kekerasan gitu. Ya, supaya mereka bisa mengerti kita juga bisa mengerti mereka. Ya kita sama-sama cari ikan, tapi kita sama-sama cari makan sih, cuma jangan begitulah. Karena nanti alam kan rusak gitu. Kebanyakan tamu asing lebih suka lingkungan yang mereka lihat pemandangannya indah lah. Karena juga pun mereka, kalau kita rusak, di saat mereka ada, mereka sendiri pun marah kita gitu. Kalau untuk saya melestarikan alam itu sudah jadi kewajiban saya. Karena saya sudah memiliki homestay, jadi itu harus. Karena itu juga ikon wisata yang untuk menarik perhatian dari orang-orang dari luar untuk bisa datang ke Raja Ampat untuk melihat keindahannya di sini. Jadi minimal di areal-areal tempat aku untuk mengambil tamu snorkeling, itu aku jagain semua. Itu mau di dalam maupun di luar. Jadi kalau keadaan aku punya kesempatan untuk mancing, itu aku jalan sambil, aku mancing sambil cek-cek tempat. Karena aku takut jangan sampai mereka rusak karang. Sebaran homestay yang menyebar di Raja Ampat begitu banyaknya dengan bahan sagu dan menggunakan bahan yang sama, itu kami memberikan stimulan ke masyarakat bahwa sagu sendiri harus dilakukan replantasi karena penggunaan yang begitu banyak untuk bahan homestay mereka selain pangan lokal mereka. Untuk perkembangan program, saya rasa itu sangat berhasil karena masyarakat langsung ikut antusias untuk mereka juga berpikir bahwa tempat ini kurang sekali dengan adanya pohon bobo. Sehingga kalau ada yang bisa memfasilitasi untuk bisa tanam pohon ini, harusnya masyarakat juga ikut tanam. Karena saya jelaskan ke masyarakat bahwa kamu tanam pohon bobo,
kamu tanam itu kamu punya, dari tempat yang kamu punya, besok dia tumbuh besar, kamu rawat dan itu punya kamu juga. Besok kamu bisa bawa untuk jual, uangnya untuk kamu juga. Jadi masyarakat baru sadar bahwa kebutuhan daun bobo itu sangat penting untuk homestay. Ya memang pelestarian alam itu perlu dijaga, betul-betul dijaga. Sehingga tidak ada penebangan pohon secara liar. Apa ini, saya yang punya lokasi areal di kampung ini termasuk punya itu, saya selalu arahkan mereka jangan buat penebangan liar. Boleh tebang kayu yang hanya Anda perlu. Sehingga besok anak cucu tidak kesulitan. Ini kita sudah hampir sampai. Sekarang masyarakat dapat berinisiatif di luar kelompok maupun kelompok, mereka berinisiatif untuk melakukan penanaman itu baik secara berkelompok maupun secara pribadi. Jadi yang kami bisa ukur dari hasil pendampingan kami seperti begitu. Kita bikin homestay dengan tujuan tetap mempertahankan laut dan hutan itu supaya tetap baik untuk generasi yang akan datang. Nah, harapan saya kepada anggota yang lain itu tetap dipertahankan, dijaga supaya itu terus berkelanjutan untuk generasi yang selanjutnya.